Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Wakil Bupati Ardito Wijaya, bersama DPRD serta Forkopimda setempat, menggelar paripurna istimewa guna mendengarkan pidato tahunan Presiden, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Terlihat para peserta menyimak dengan seksama pidato Presiden Joko Widodo tersebut, agar mendapatkan arahan dan poin-poin dari evaluasi serta tujuan pembangunan setahun ini. Sehingga bisa terapkan bagi kemajuan Lampung Tengah berjaya. Oh, 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 oh
Dari Lampung Tengah, Lampung, Ricky Anthony melaporkan untuk Monologis TV.